informasi, perakiraan, ataupun prediksi itu benar-benar diterima oleh masyarakat di daerah. Nah, oleh karena itu, dalam kami memberikan informasi dan peringatan dini, ada skala yang sifatnya makro, yang biasanya kami keluarkan melalui rilis. Jadi kami sampaikan misalnya musim hujan 70% dimulai pada bulan Oktober, November, 73%. Nah, ini kan secara makro di wilayah Indonesia. Nah, berarti yang 30% itu mungkin di Jawa Barat itu sudah mulai September. Nah, kemudian di Papua atau bahkan di Ambon mulainya masih April. Jadi itu penjelasan yang makro sifatnya nasional. Namun kemudian agar benar-benar bisa diterima masyarakat pada skala tapak sesuai misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Kecamatan Johar di DKI Jakarta. Nah, itu kami juga menyiapkan perakiraan, prediksi, dan peringatan dini untuk skala mikro di level kecamatan. Nah, bagaimana cara kami menyampaikan? Mohon dicek selalu, dimonitor selalu informasi yang sampai level kecamatan ini melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Mohon install dari Play Store dan Apple Store. Apalagi sekarang masuk La Nina yang nanti puncaknya diperkirakan di bulan Desember, Januari, karena La Nina ini bersamaan dengan masuknya musim hujan. Puncak musim hujan Januari, Februari, dan La Nina ini puncaknya Desember. Sehingga kita perlu mewaspadai puncak La Nina dan musim hujan ini dalam kisaran Desember, Januari, dan Februari. Dalam prediksi itu ada kurang lebih 27,5% wilayah di Indonesia yang akan mengalami hujan yang di atas normal, artinya di luar kewajaran. Nah, antara lain daerah yang 27,5% itu di beberapa wilayah di Sumatera, misalnya ini di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian juga sebagian Bengkulu, Riau, kemudian juga sebagian Sumatera Utara, dan sebagian Aceh. Meskipun dalam prediksi La Nina itu tidak sampai ke Sumatera. Jadi tadi dikatakan diprediksi Oktober-November seluruh wilayah Indonesia terdampak La Nina kecuali Sumatera dan Papua bagian timur. Sehingga anomali atau di luar kewajaran yang di Sumatera ini karena kondisi topografi lokal. Selain Sumatera juga di Sulawesi, baik selatan, tengah, tenggara, utara. Dan di Sulawesi ini sudah mulai terpantau adanya curah hujan yang intensitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Itu sudah mulai terpantau. Dan juga di Jawa Barat juga sudah mulai terpantau. Halo siswa-siswi Indonesia, raih mimpimu bersama online scholarship competition. Daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa. Yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis loh.